Budaya makan ala Jepang yang mungkin bisa kita contoh cek. Hari ini aku akan makan. Coba ini dibuat buat masak apaan? Masak mie bisa samyang. Kalau di kayak di luar Korea itu tteokbokki atau makanan apapun. Nah, mie misalnya kebanyakan kan kita biasanya pakai ini buat masak mie. Kalau di Jepang masak mie pakai ini. Kalau di Indonesia juga masak mie pakai ini. Nah, bedanya kalau di Indonesia ini saya ya. Kalau saya masak mie pakai ini. Terus pakai lagi mangkok. Mie dari sini dituangin ke mangkok gitu kan. Nah, kalau di Jepang si mie-nya teh gak dituangin, jadi langsung dia teh pada makan di sini, guys. Kalau dipikir-pikir bener juga gitu kan. Oke. Apaan sih nama-nama nambah-nambah kayak buat cuci, buat tempat buat banyak cucian gitu kayak di sini pindahin lagi ke mangkuk. Ini kan gak gede-gede amat kecuali segede panci, ini mah kecil. Ya udah langsung makan aja di sini biar gak banyak cucian piring kotor, mangkok kotor. Ini mah emang bener, saya mah dulu juga kayak gak kepikiran kenapa gak langsung makan di sini gitu kan. Tuang lagi ke piring atau ke mangkok, jadi otomatis ada dua. Kita bisa dua barang yang harus dicuci. Jadi kalau satu ya bisa hemat air, juga hemat sabunnya. Pokoknya yang praktis juga sih makan langsung di sini gitu kan. Menurut kalian ini bisa cocok gak dipakai buat di tempat kita? Kalau aku sekarang emang kalau makan mie, kenapa langsung aja makan di sini gitu kan? Biar gak banyak, gak banyak wadah yang kotor gitu kan? Langsung aja makan di sini di tempat. Ya kalau bagus mah kenapa gak diturutin gitu kan? Terus kayak kenapa baru kepikiran sekarang? Kenapa gak dari dulu gitu kan? Di sini aja langsung makan. Demikianlah videonya. Menurut kalian gimana gak? Pakai jangan atau ala Indonesia gimana? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Jangan lupa klik subscribe atau kalian bagi-bagi info. Boleh kalian komen. Terus kalian boleh request aku mau bikin video apa.